Longsor yang terjadi di dekat pantai wisata Menganti, Kebumen, Jawa Tengah membuat puluhan wisatawan yang membawa kendaraan terjebak selama 3 hari. Mereka tak bisa keluar karena akses jalan keluar kawasan wisata masih tertimbun material longsor. Longsor dari tebing. Tebing longsor yang terjadi pada hari Minggu tak hanya memporak-porandakan kawasan tempat pelelangan ikan di Desa Karangduhur, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Puluhan wisatawan yang membawa kendaraan bermotor juga terjebak di lokasi wisata Pantai Menganti karena satu-satunya jalan untuk keluar dari lokasi wisata masih tertimbun material longsor. Sudah 3 hari sih. Kenapa Mbak bisa sampai 3 hari? Itu karena ada longsor. Kita kan niatnya mau apa ya? Refreshing, tapi kok sore pagi mau pulang, belum pulang, baru mau turun ke laut. Pulang kok malah dikasih tahu sama orang sini ada longsor. Upaya pembersihan material longsor pun terus dilakukan tim Tagana agar akses jalan dapat kembali dilalui wisatawan yang hendak pulang ke daerahnya masing-masing. Wahyu Diono melaporkan dari Kebumen, Jawa Tengah.